Kabupaten Sidoarjo. Pemilu kada serentak yang digagas oleh Kabinet Kerja Jokowi JK mendapat sambutan yang cukup meriah dari rakyat Indonesia, tak terkecuali di kota udang ini, ya, Sidoarjo. Namun, banyak masalah yang timbul di Sidoarjo menjelang pemilu kada serentak Desember mendatang, di antaranya pemasangan baliho yang sembarangan. Di Sidoarjo sendiri, seperti yang Anda lihat, baliho kampanye salah satu pasangan calon bupati dan wakil bupati ini sekilas memang terlihat tidak bermasalah. Namun, coba perhatikan, tim kampanye pemenangan pasangan ini tega menebang sebuah pohon hanya agar baliho kampanye terlihat dari jalan raya, tepatnya di Jalan Ahmad Yani depan alun-alun Sidoarjo. Jalan utama Tanjung Prami, tapi jalan yang salah dan berdampak pohon, karena bagaimanapun juga satu pohon jauh lebih berharga dibandingkan baliho kampanye ini, apalagi jika dikaitkan dengan isu Go Green yang digagas oleh pemerintah Sidoarjo, sangat tidak cocok. Andai pemerintah lebih menyikapi ini, masih ini bisa dikasuskan. Bagas menambahkan, sebelum ditebang, pohon ini adalah pohon yang sangat megah dan kerap dijadikan untuk tempat berteduh bagi pejalan-pejalan kaki yang melewati trotoar ini. Pertanyaan yang paling mendasar sebenarnya ialah, apakah harus mengorbankan sebuah pohon yang menjadi paru-paru kabupaten ini hanya untuk sebuah baliho? Perlu saya ingatkan, ini bukan black campaign, hanya mengingatkan warga Sidoarjo akan penting dan berharganya sebuah pohon. Jadi, buat kalian semua, jadilah pemilih yang cerdas. Saya Adam Pasha, bersama Dilan Salsajula dan Satrio, melaporkan dari Sidoarjo.